Astagfirullah teman-teman. Ini nggak bisa dijebol, ini besi patah ya, dijebol. Bolong. Dapat siapa? Dapat si itu tuh yang tadi itu ya. Aat. Hawat. Hawat. Nyelonong aja. Duh, capek marah-marah terus. Ya Allah. Kok biarin? Biar losin ya. Iya, apa pengen kayak gitu mah ya. Dilosin sama romsa ya. Ya dibolehin ya. Gak boleh romsa. Gak boleh ya. Kayak maling masuk kayak gitu. Hey, ngapain kamu? Keluar. Enggak, ada masalah gak ya. Keluar. Enggak, keluar. Enggak sopan sama kamu masuk-masuk kayak gitu. Enggak bakal keluar enggak. Lagi. Enggak. Bakal keluar lagi. Enggak ada kata maaf, Sin. Gak bakal keluar, kamu aja masuk gak bener. Enggak. Gimana gak ada masalah sama bapak, kamu orang yang nakal, cingar kamu tuh. Ayo, nih jewer nih, tarik nih. Ini udah ayo keluar gak? Gak mau. Rusak, kamu patahin itu gerbang. Gak mau. Kamu tadi keluar matahin gerbang. Gak mau. Ya gak? Si Opik sampai kabur gara-gara kamu. Nih teman-teman bikin gara-gara satu orang. Kamu Opik sampai kabur tadi ya kan? Iya. Kabur hujan-hujanan bang tadi capek ngejarin orang satu. Ini juga mau kabur nih, kakinya udah masuk gini. Langsung bang tadi cegah. Romsa? Iya. Kan? Iya katanya. Ya ini teman-teman. Kita tuh bukannya nerima teman-teman ya. Dianya aja kayak siluman. Susah. Pak. Keluar ayo. Apalagi udah sana. Halo, pusing denger ini. Bisa, gak bisa orang tuanya gak aktif. Gak bisa ya? Nih teman-teman, yang bikin pusing satu orang ini nih. Ribut aja, mau dinasehatin gimana juga. Terus aja ribut pulang. Gak betah dengernya. Ganggu masalahnya, ini ganggu, berisik banget. Ayo, At. At. Udah ayo, tarik. Gak boleh, sini. Sini, gak boleh, sini. Udah sih. Sini. Keluar. Keluar. Ayo, masa harus dipaksa sih kamu, At? Udah sehat kamu itu. Gerbang nyampe rusak gara-gara kamu. Ayo. At, keluar. Keluar. Ya udah keluar. Cuman pakai ini. Keluar ayo. Sakit enggak mau. Keluar gak? Susah nih teman-teman, gimana ini? Apik gak ada, mama gak ada, Diki! Dik! Diki! Ayo Dik, paksa Dik. Susah teman-teman kalau kita biarin terus. Ayo kita. Enggak, mau sakit sih Diki. Ya, biarin. Sakit gak mau. Kamu kesini ngapain ya? Enggak. Kita keluar. Enggak. Kamu itu enggak boleh kesini. Seret Dik, seret Dik. Sakit sih Mas Indra. Ya kamunya enggak bisa dikasih kelembutan. Mas harus. Sakit. Coba ya udah jalan keluar sendiri punya kaki, Mas harus diseret. Tuh, kayak gitu lagi kamu. Bawa ambil tasnya tuh. Giliran pengen masuk aja lewat tasnya nih. Tasnya Romsa. Tasnya sini. Baju gonta ganti dari tadi. Bikin onar dari dulu juga. Gimana yang lain mau sehat kalau kamu di sini terus ngerokok, ngopi seenaknya. Keluarin Dik. Coba lihat pagar tadi aja udah jebol itu pagar. Ayo, keluar. Keluar At. Gimana tadi kamu keluar, ha? Ayo keluar. Tuh liat pagar aja Dik. Tadi juga liat pagar. Dirusakin, gak bisa kamu liat pagar situ tuh. Mana keluar? Giliran keluar pengen dibukain. Kayak gimana? Tadi kamu masuk, liat sini. Keluar lewat sini, dihancurin. Lewat sini ya? Iya. Ini juga nih, udah dikasih kayak gini di rusak-rusakin. Udah sana situ. Aleman banget ini orang. Emang parasit ini teman-teman. Ngerugiin buat yang lain. Udah jangan sini-sini lagi. Ngapain bolak-balik.
pura-pura aja dia tuh, orang sehat juga. Capek teman-teman tiap hari ada aja datang si Aat ya. Capek banget kalau ngadepin dia. Sering banget kan kesini. Kadang kan nggak kita video ya Dik ya, kita usir datang lagi malam-malam. Bukannya kita nerima ya, tahu-tahu ada di kamar, manjat. Tadi juga tanya. Manjat. Ya? Ya Aat emang Aat. Aa terus Opik kabur. Iya. Benerin lagi Dik, ikat yang kencang Dik, pakai rantai. Ini udah pada aduh tuh, dipatahin ya Allah. Akhirnya apa Opik Romsa pada ngikut kan? Emang enggak bener, bawa-bawa enggak bener. Pakai kawat deh. Oke teman-teman. Gitulah Aat ya, bikin repot aja. Ini udah dua kalinya Bang tadi mijitin Bang Opik. Minta diinjak-injak gitu maksudnya. Gimana enak? Pegel ya? Jadi mungkin abis ngesot-ngesot jadinya apa ya, nggak lurus itu. Jadi, pas diinjak juga meletok. Ini ribut ada Gandarua, ribut ada Gandarua deh. Oke, assalamualaikum teman-teman, ini lagi hujan ya, hujan deras dari subuh, dari semalam nggak berhenti berhenti. Semalam hujannya gede banget, di depan pasti banjir nih. Di tempat kalian gimana teman-teman, aman nggak? Apa ada banjir? Apa gimana? Boleh dong di komen ya, karena Bang Sen juga penasaran dan pasti baca komen-komen kalian juga ya. Bang, pulang Pak. Ya Allah, ribut pulang aja sih Pak. Opik. Kapan nggak pulang ya Pak? Capek jawabnya. Setiap waktu, setiap hari. Hari ini ada siapa tamu nggak? Aduh. Hari ini ada tamu nggak Pak? Ada kali. Ada. Iya. Dan siang ya? Iya, nggak tahu. Emang kenapa nanya ada tamu? Pengen makanan. Yo, kan makanan dikasih setiap hari, makanan jajanan. Kemarin apa, rambutan? Waktu itu apa, durian? Kan kalau snack-snack di sini tiap hari, nggak usah nunggu tamu ya. Kan sehari juga. Enak kan kalau ada tamu, enak. Oh, makannya enak. Makannya enak ya. Iya. Dari Dinkes itu ya. Oke, apa nasi padang atau apa itu ya, menunya, ayamnya. Apa teh? Ya? Pas saya. Tar dulu, Bih. Ya, gantian, kan udah. Apa teh? Mau laporan apa ini? Sehat. Sehat. Teh, hujan aja ini. Dingin ya. Coba Ponyong mau kerja mandi dulu. Si siluman Aat ini tiba-tiba masuk, tiba-tiba ini udah rapi. Pengen keluar kayaknya ya. Taram saya. Kita panggil saja siluman. Karena dia datang tadi diundang, pulang tadi antar, bisa keluar masuk dengan mudah. Tapi ini karena hujan kali ya, nunggu hujan bakal kabur lagi. Manjatnya dari mana sih Teh? Ngelihat nggak dia manjat dari mana? Mana siapa? Aat. Yang mana? Itu yang ibu-ibu baju pink. Nggak ngelihat. Ngelihat ya. Dingin Bapak Onyong. Sana tuh, salin. Ini mandinya gimana? Sabun masih banyak itu di muka, di rambut. Buru-buru ya mandinya ya? Iya. Udah tahu dingin sana mas kamar. Salin. Malah bengong. hujan-hujanan. Kok naon ya tanya? Teh. Pik, hujan pik. Sini Bang Opiknya. Hujan-hujanan Bang Ed deh. Pada bahasa lagi. Paket datang. Si Ode kayaknya. Ya bocor. Sini bocor, di musala juga bocor. Banyak kalau di musala bocor. Kamar terayati kosong. Sementara di si cucian yang belum kering dan udah kering.
Kayaknya udah kering semua deh. Oke deh teman-teman, kita lanjut ke video lainnya.